Rentang Desember 2023 hingga awal Januari 2024, kasus demam berdarah di Blora sempat melonjak tajam. Kondisi ini sempat membuat kamar di rumah sakit menjadi penuh. Pemandangan itu bisa dilihat di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Sutiono Blora. Kasih pelayanan dan penunjang medis RSUD Dr. R. Sutiono Blora, Dr. Farida Laila menyebut kasus DPD di RSUD Dr. Sutiono meningkat sejak 3 bulanan terakhir, terhitung mulai Oktober hingga Desember. Pada Oktober, angka kasusnya masih 37, November 44, dan Desember ini sudah 42 dan trennya masih meningkat. Sementara pada Januari hingga 25, jumlah kasusnya mencapai 120. Kondisi tersebut pun berdampak pada ketersediaan kamar di rumah sakit, terutama pada Desember 2023 hingga awal Januari 2024. Akibat adanya tren peningkatan itu, ruang IGD di RSUD Dr. Sutiono saat ini penuh, sehingga pihak rumah sakit mengantisipasi dengan menerapkan manajemen khusus. Di antaranya dengan segera memindahkan pasien yang tak lagi kritis dan segera memulangkan yang sudah membaik. Meski tren 3 bulan ini ada peningkatan, menurutnya sebenarnya tidak terlalu parah jika dibandingkan dengan tahun 2022. Ia menyebut pada 2022 kasus DPD kumulatif mencapai 480 kasus. Meski tren 3 bulan ini ada peningkatan, menurutnya sebenarnya tidak terlalu parah jika dibandingkan dengan tahun 2022. Bisa jadi itu lantaran beberapa faktor. Pertama, karena intensitas hujan kali ini relatif lebih rendah, sehingga bisa jadi perkembangan nyamuk tidak terlalu banyak pula. Kedua, bisa jadi lantaran pencegahan di tingkat masyarakat berjalan dengan baik. Kalau jumlah pasiennya sendiri dari bulan Oktober, November, Desember itu mengalami kenaikan ya. Kalau Desember ini yang sempat kita rawat ada 42 kasus. Jadi total di tahun 2023 ada sekitar 406 kasus yang kita tangani. Dan itu rata-rata anak-anak usia sekolah. Ya, saat ini kita siapkan ruang Wijaya Kusuma itu ruang khusus untuk perawatan anak-anak. Dan sebagian besar bulan Desember kemarin kasus-kasus yang masuk di anak itu sebagian besar dari kasus DPD. Kalau awal ini 2024 masih banyak kasus anak, juga beberapa DPD masih masuk ya, karena ini kan perubahan musim. Nah, tapi kalau kita lihat dibandingkan tahun 2022, sebenarnya jumlah kasus ini relatif lebih sedikit yang kita rawat. Kalau tahun 2022 kan ada 482 kasus, tahun 2023 kan 400. Per bulan itu rata-rata sekitar 35 kasus yang masuk. Perawat primer Ruang Wijaya Kusuma Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Sutiono Blora menjelaskan, meski sempat mencapai 120 kasus, kini jumlahnya sudah melandai, di ruang ini tinggal 35 pasien yang 15 anak-anak.